Vivi. Gimana, Vi? Ikannya sudah kamu kasih makan belum di akuarium? Sudah, Kak. Aku juga sudah kasih makan kucing. Vivi kan sudah janji kalau mau merawat hewan peliharaan dengan baik. Iya kok, Kakak percaya. tapi hewan yang paling Vivi suka itu apa sih? Hewan yang disukai Vivi sih kalau di daratan ya kucing. Kalau di perairan, Vivi suka ikan, Kak. Karena mereka berdua menggemaskan. Nah, kalau teman-teman sebutkan hewan di daratan atau perairan yang paling kamu sukai dan alasan mengapa kamu menyukainya. Hai teman-teman di rumah. Sudah siap belajar bersama Kak Marcel dan Vivi hari ini? Sebelum mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar pada hari ini dimudahkan dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Ya, berdoa dimulai. Amin. Nah, hari ini ada yang spesial nih. Teman-teman harus mengikuti pelajaran sampai habis ya. Karena pada akhir sesi, kita akan membuat proyek diorama. Diorama itu seperti apa, Kak? Nah, diorama itu sajian pemandangan yang dibuat dalam ukuran kecil atau miniatur. Nah, Kakak ingin mengajak kamu membuat diorama ekosistem flora dan fauna. Seperti ini contohnya. Wah, bagus. Aku mau bikin diorama, Kak. Kita buat diorama pada akhir sesi belajar saja. Tapi untuk sekarang, Kak Marcel akan jelaskan dulu nih bahan-bahan apa saja yang kita perlukan. Siap, Kak. Vivi catat ya. Teman-teman di rumah juga jangan lupa mencatat. Rencanakan jenis diorama ekosistem flora atau fauna yang akan kamu buat. Kamu bisa menentukan dengan cara menggunakan diagram batang untuk tiap ekosistem flora atau fauna yang sudah kamu pelajari. Ekosistem flora atau fauna dengan unsur paling banyak bisa kamu pilih untuk dibuat dioramanya. Tujuannya agar diorama tersebut terisi penuh dan menarik. Kemudian teman-teman bisa menyiapkan bahan-bahannya seperti kotak kardus, lem, gunting, origami, dan miniatur hewan atau gambar hewan-hewan yang sudah digunting dan kapas. Rencanakan langkah-langkah pembuatan diorama yang akan kamu lakukan nantinya ya. Pikirkan juga diorama ekosistem seperti apa. Siap, Kak. Sudah Vivi catat bahan-bahannya. Nah, teman-teman. Sudah menulis semua hal yang kita butuhkan untuk membuat diorama, kan? Hayo! Vivi lagi ngelamunin apaan sih? Kayaknya serius banget. Ada yang bisa Kakak bantu nggak? Eh, Kakak, ngajakin aja. Aku lagi nyari inspirasi, Kak. Soalnya aku belum dapat ide untuk bikin proyek diorama. Aku masih bingung ekosistem seperti apa yang aku mau buat. Nah, kebetulan sekali. Setelah ini, kita akan mendengarkan cerita mengenai Kanca Si Badak. Badak bercula satu itu merupakan hewan dilindungi di Indonesia karena hewan tersebut terancam mengalami kepunahan. Tempat perlindungannya terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, Jawa Barat. Nah, siapa tahu sehabis mendengarkan cerita ini, Vivi dan teman-teman di rumah jadi punya ide ingin membuat diorama seperti apa. Yeay, asik. Ayo, Kak, kita simak. Yuk. Halo anak-anak, pagi ini ibu akan menceritakan kisah seekor anak badak bercula satu. Selamat menyaksikan. Ini Kanca, seekor badak berusia 2 tahun. Kanca tinggal bersama ibunya di sebuah padang rumput yang luas. Ibunya sering mengingatkan, "Kanca, di luar sana banyak bahaya. Berhati-hatilah, nak."
Ingatlah selalu untuk meninggalkan aromamu supaya kamu bisa mencium jalan pulang. Kanca mengangguk. Dia mengerti, tapi badak kecil itu sulit mengingat semua perkataan ibunya. Suatu siang, matahari bersinar begitu terik. Kanca mendinginkan diri dengan mandi lumpur. Sambil berendam, dia mengibaskan telinganya untuk mengusir lalat. Tiba-tiba, dia mendengar bunyi aneh. Kanca menegakkan telinga untuk mencari tahu asal bunyi itu. Dia belum pernah mendengar bunyi seperti itu. Kanca melompat keluar dari lumpur dan berusaha mendekati sumber suara. Kanca berjalan dan berjalan, tapi belum bisa menemukan dari mana bunyi itu. Kanca melihat ke sekitarnya. Ternyata dia telah berjalan jauh sekali. Kanca ingat ucapan ibunya dan dia berbalik untuk pulang. Dia melihat seekor piton raksasa melata ke arahnya. Kanca pun ketakutan. Dia berlari dan bersembunyi di balik ilalang. Ular itu akan memakanku, ibu. Selamatkan aku. Kanca menutup matanya erat-erat dan dia tak bergerak. Dia menunggu dan menunggu. Untunglah tidak terjadi apa-apa. Dengan hati-hati, Kanca mengintip di antara ilalang. Dia melihat piton itu menelan seekor rusa. Kanca terkejut. Hari semakin sore, sudah waktunya Kanca pulang. Kanca menoleh ke sekitarnya. Dia melihat ke kanan dan ke kiri. Kanca berusaha menemukan aromanya, namun dia tidak bisa menciumnya. Kanca berlari ke sana kemari, tetapi dia tidak tahu arah kedatangannya tadi. Kanca kembali teringat ucapan ibunya, dan dia mulai menangis. Kanca? Kanca? Kanca menegakkan telinganya. Ada yang memanggil namanya. Kanca melompat ke girangan dan berlari sekencang-kencangnya. Boom! Kanca terjatuh ke dalam sebuah lubang. Di sekelilingnya gelap. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Kanca! Kanca! Dia mendengar ibunya memanggil dari atas. Kanca ingin menangis. Maafkan aku, Bu. Aku pergi terlalu jauh. Jangan khawatir, Nak. Ibu akan mencari bantuan. Janji ibu kepadanya. Kanca memandang langit. Dia melihat bulan bersinar terang. Kanca berjanji kepada dirinya sendiri, lain kali dia akan lebih berhati-hati. Keesokan harinya saat terbangun, Kanca mendapati dirinya terikat tali. Terdengar suara-suara di sekitarnya. Kanca bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kanca berusaha membebaskan diri, tetapi dia malah kesakitan. Dia pun berhenti. Tak lama kemudian, dia merasa badannya terangkat. Apakah aku ditangkap? Batinnya. Kanca mendapati dirinya sudah di atas tanah lagi. Dia mendengar berbagai bunyi aneh. Hore! Ratusan manusia mengelilingi Kanca. Mereka membawa poster-poster bergambar badak. Sebagian bahkan menempelkan foto badak di topi mereka. Sebagian orang menunggang gajah, sebagian lagi mengendarai mobil jeep, sebagian lagi berjalan kaki. Ketika Kanca semakin dekat, mereka semua tersenyum kepadanya. Tetapi Kanca tidak mengenali siapapun. Dia takut. Siapa orang-orang ini? Kenapa mereka di sini? Apa yang akan mereka lakukan? Pikirnya. Seorang manusia menghampiri Kanca dan membelainya dengan lembut. Perlahan-lahan, orang itu memutar kepala Kanca ke arah hutan. Kanca melihat ibunya menunggu di balik pohon. Orang-orang ini bukan menangkap Kanca. Mereka menyelamatkannya. Kanca berlari sekencang-kencangnya ke arah ibu.
Kini dia sudah aman. Dia tidak akan lagi pergi jauh tanpa meninggalkan aromanya. Nah, itu dia adik-adik, kisah Kanca si Badak. Setelah menyimak bersama cerita tadi, apakah adik-adik sudah menemukan ide membuat diorama? Kalau belum, adik-adik di rumah tidak perlu khawatir. Kamu juga bisa membaca kembali cerita tadi dengan memindai kode berikut di ponselmu. Hai teman-teman kelas 4, kembali lagi nih sama kita berdua. Kalian masih semangat dong? Nah, sekarang kita akan membahas materi yang masih berhubungan dengan flora yang terancam punah nih. Kamu tahu daun payung gak, Vi? Nggak tahu, Kak. Baru dengar sekarang ini. Tahu nggak sih, Vi? Salah satu contoh flora daratan yang terancam punah adalah daun payung, yang juga dikenal dengan nama daun sang atau daun raksasa. Daun payung adalah salah satu jenis palem yang memiliki ukuran daun yang besar. Daun ini dahulu biasanya ditemukan di Provinsi Sumatera Utara. Nah, sama halnya dengan flora yang lain yang sudah kita bahas sebelumnya, terdapat beberapa konsep matematika yang bisa kamu pelajari dari daun payung ini. Konsep ukuran akan digunakan ketika kamu ingin mengenal panjang atau tinggi daun payung. Kamu tahu konsep matematika apa yang bisa digunakan? Apa ya, Kak? Kasih tahu adik dong, Kak. Jadi, salah satu konsep matematika yang bisa kita gunakan adalah diagram batang. Perhatikan gambar di layar. Kakak mempunyai contoh data dari daun payung yang memiliki ukuran panjang yang cukup besar, yaitu sekitar 3-6 meter dengan lebar 1 meter. Begitu, Vi. Jadi kita bisa pakai diagram batang di materi ini. Oh iya, Kak. Memang jadi makin jelas sih, Kak, datanya kalau pakai diagram batang. Yap, betul sekali. Nah, berbicara mengenai diagram batang nih, diagram tersebut sangat identik dengan persegi panjang, kan? Seperti contoh yang ada di layar. Hal ini karena bentuk batang pada diagram tersebut adalah persegi panjang. Oh, makanya bentuknya begitu ya, Kak? Sekarang adik paham, Kak? Nah, melanjutkan pembahasan tentang daun payung nih. Daun payung itu dulunya biasa digunakan masyarakat untuk membuat atap rumah. Hal ini karena daun payung tergolong cukup kuat dan tahan air. Bahkan daun payung juga sering digunakan sebagai bahan dinding rumah loh. Berkaitan dengan habitatnya pun, konsep matematika sangat identik dengan daun payung. Menurut kamu, apa lagi nih konsepnya? Nggak tahu lagi, Kak. Apa tuh konsepnya? Ya udah, konsep selanjutnya yang masuk adalah konsep sudut. Maksudnya apa ya? Konsep sudut digunakan karena daun payung biasanya ditemukan di daerah tropis dengan kemiringan 45 derajat. Selain itu, daun payung biasanya dijumpai di ketinggian 85 meter sampai dengan 175 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kamu pun bisa menyadari bahwa konsep matematika bisa ditemukan dalam semua aspek kehidupan. Apakah kalian setuju? Iya, setuju, Kak. Bener ya, kalau diingat-ingat banyak aspek di kehidupan kita yang berhubungan sama konsep matematika. Vivi salut! Nah, kan kita udah di ruang belajar nih. Enaknya kita coba beberapa latihan kali ya. Boleh banget, Kak. Biar adik makin paham dengan materi ini. Sebelum mulai latihan, kakak mau tanya dulu nih. Kamu tahu nggak salah satu fauna atau hewan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur yang dilindungi karena terancam punah? Tahu, Kak. Komodo, kan? Tepat sekali. Ya, jawabannya adalah komodo. Komodo merupakan spesies kadal terbesar di dunia karena panjang rata-ratanya 2-3 meter dengan berat yang mampu mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa teratas di tempat hidupnya karena tidak ada satupun hewan yang lebih besar dari komodo. Nah, sekarang kalian coba perhatikan ya. Kakak ada data tabel yang memberikan informasi mengenai berat badan komodo berdasarkan jenis habitatnya.
Coba kalian gambar dan tulis dulu informasi tabel yang ada. Selanjutnya, buatlah diagram batang berat badan komodo tersebut pada kertas berpetak seperti gambar yang ada di layar. Kalian gambar lembar diagram batang. Kemudian ada judul. Buatlah petak-petak tipis seperti di layar. Kemudian berikan alasan mengapa kita harus menggunakan diagram batang menurut pendapat kalian masing-masing. Kakak berikan waktu untuk kalian menjawab ya. Bagaimana? Sudah? Sudah, Vi? Jika sudah, coba dong jelaskan jawabannya. Oke, Kak. Biar adik coba jelaskan ya. Jadi begini jawabanku, teman-teman. Diagram batang, judulnya data berat badan komodo. Di sini terlihat sumbu tegak berisi berat badan 0 sampai 100 kg. Kemudian sumbu mendatar ada liar dan penangkaran atau jenis habitat komodo. Kalian bisa lihat batang oranye adalah komodo liar dengan berat rata-rata 70 kg. Sebelahnya batang hijau adalah komodo penangkaran dengan berat rata-rata 100 kg. Alasannya adalah karena diagram batang lebih mudah dipahami dan praktis serta cepat memperoleh informasi dengan tepat dan benar. Begitu bukan, Kak? Tepat sekali, Vi. Hebat sekali adiknya Kak Marcel ya. Sudah mahir membuat diagram batang loh. Karena udah mahir nih, kita lanjut boleh dong latihannya? Boleh banget, Kak. Apalagi nih Kak latihannya? Biasa nih, sebelum kita mulai latihan soal, ada informasi yang mau Kakak sampaikan. Nah, kita berpindah ke hewan laut yang sudah mulai langka nih. Wah, asik nih. Adik suka hewan laut, Kak. Hewannya apa nih? Kita akan membahas kuda laut nih sekarang. Kuda laut merupakan salah satu jenis hewan laut yang mulai langka. Hal ini disebabkan karena spesies tersebut sering ditangkap untuk digunakan sebagai obat tradisional. Kuda laut memiliki ukuran beragam. Misalnya, ukuran kuda laut seperti pada tabel yang muncul di layar. Kalian gambar dulu tabel tersebut di buku latihan masing-masing ya. Selanjutnya, ada sebuah diagram batang tentang ukuran kuda laut seperti yang ada di layar. Apakah kamu setuju jika data mengenai ukuran kuda laut tadi disajikan seperti diagram batang yang ada di layar? Jika setuju, berikan alasan kalian. Jika tidak setuju, perbaikilah. Sudah, Vi? Setuju atau tidak nih? Kalau menurut adik, diagram batang tersebut kurang tepat, Kak. Karena data yang disajikan berbeda dengan tabel yang ada. Pada tabel, kuda laut A berukuran 4 cm dan kuda laut B berukuran 5 cm. Sedangkan kalau kita lihat di diagram batang, kuda laut A ukurannya hanya 2 cm saja. Harusnya seperti ini diagram batangnya, Kak. Bener nggak, Kak? Tepat sekali. Mantap betul kamu, Vi. Salut, Kakak. Sehabis ini, kita akan membuat proyek diorama ekosistem flora dan fauna. Vivi dan teman-teman di rumah sudah siap? Yeay, siap, Kak! Halo, teman-teman! Akhirnya tiba saatnya kita membuat proyek diorama ekosistem flora dan fauna. Nah, Vi, diorama ekosistem apa yang pengen Vivi buat? Aku masih bingung, Kak, di antara pilihannya. Diorama laut atau hutan saja ya? Oh iya, masing-masing ekosistem sudah Vivi buat diagram batangnya sesuai saran Kakak. Teman-teman, mari kita lihat diagram yang sudah Vivi buat. Dari data diagram batang ekosistem hutan dan laut, dapat kita simpulkan diagram ekosistem hutanlah yang memiliki jumlah flora dan fauna yang lebih banyak. Maka Kak Marcel tentukan saja ya. Kita akan membuat diorama ekosistem hutan karena flora dan faunanya lebih beragam dan hasilnya akan jadi menarik. Siap, Kak. Di sini aku sudah siapkan bahan-bahannya. Ada kotak kardus, miniatur hewan, atau potongan gambar hewan yang sudah digunting. Gunting, lem, kapas, dan batu-batuan kecil. Oke, kalau begitu Kakak bahas langkah-langkahnya ya.
Pertama, ambil kotak lalu gunting bagian kotak kardus sehingga bagian bawah kardus menjadi alas dan bagian atas kita jadikan dasar latar belakang. Pada bagian latar belakang, bisa kamu tempelkan kertas origami berwarna biru secara menyeluruh dan menempelkan kertas berwarna hijau yang sudah digunting menyerupai gunung. Lapisi bagian alas atau dasar kotak dengan kertas berwarna hijau. Lapisi juga bagian luar kotak dengan kertas berwarna hijau, sisakan ukuran di bagian atasnya. Kamu bisa menggunting-guntingnya sehingga terlihat seperti rumput. Selanjutnya, isilah bagian dalam kotak dengan kertas coklat yang sudah dibentuk mengerucut seperti gunung. Kemudian, teman-teman bisa menambahkan batu-batuan kecil. Setelah itu, teman-teman bisa menempelkan miniatur fauna atau potongan gambar hewan yang bagian bawahnya ditekuk dan kemudian diberi lem. Untuk memunculkan kesan hutan, teman-teman bisa menambahkan pohon dan sungai yang bisa kita bentuk menggunakan kertas berwarna. Tambahkan kapas sebagai awan dan gambar matahari di atas langitnya. Jadi deh, diorama ekosistem hutan milik Vivi. Yeay, proyek diorama ekosistem flora dan fauna Vivi sudah jadi. Yeay, bagaimana nih dengan proyek diorama teman-teman di rumah? Ajak serta anggota keluargamu di rumah untuk membantumu ya. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul buku atau teks bacaan yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti hari ini, kita bersama sudah membaca buku berjudul Kancah Si Badak. Teman-teman, ini dia yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, selesai deh perjumpaan kita hari ini. Walaupun agak sedih, tapi aku seneng deh, Kak. Karena banyak dapat ilmu baru hari ini. Jangan sedih, kita akan bertemu lagi pekan depan. Teman-teman di rumah, jangan pernah bosan untuk belajar dan mencari ilmu ya. Saat hari libur, kamu bisa mengulas kembali materi yang telah kita pelajari. Dan ingat selalu, jaga kesehatan kamu dan keluarga ya. Dan jangan lupa juga menerapkan 5M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.